Bikin masalah apa lagi kamu, hah? Sampai-sampai Opa minta kita ke rumahnya sekarang. Sayang, udah tenang-tenang ya, jangan pakai emosi. Biar Reza cerita ya. Zah, ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya, Pi. Tadi aku tentang rahasia buat balapan motor. Aku sewain dia motor atas nama aku. Karena aku kesal banget sama dia, Pi. Makanya aku pengen kasih dia pelajaran, Pi. Keterlaluan kamu. Apa ini? Wah, bakal seru nih kayaknya. Makin gak sabar aku. Kedepannya bakal gimana? Sayang, udah. Kamu jangan kasar gitu sama Reza. Jangan, nanti kamu nyesel. Reza ini kan anak kamu. Kenapa itu? Karena balapan tadi. Iya, Pi. Reza, kamu tahu kan? Kepercayaan Opa udah menurun ke kita sekarang. Kamu bikin masalah lagi. Reza. Tenang, semuanya tenang dulu ya. Ini pasti ada solusinya kok. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Aku yakin Reza juga pasti tahu kalau dia salah. Iya kan, Zah? Masuk kamar. Iya. Dan jangan pergi-pergi lagi. Sayang, terus gimana ke rumah papi? Reza gak diajak? Aku juga gak tahu mau kasih alasan apa ke papi. Hi babe, gimana? Everything okay? Iya beb, semuanya udah aman kok. Lo gak usah mikirin soal motor lagi, Zah. Semuanya udah kita beresin. Nah, si Kevin juga udah ngelakuin semua yang kita suruh. Ya, itu motor juga udah balik ke tempat penyewaan. Jadi aman lah, gak mungkin diselidikin lagi. Lagian juga itu motor kan atas nama Kevin. Oke, bagus lah semuanya udah beres. Soalnya aku tuh panik banget. Aku tuh takut banget kalau berurusan dengan polisi gitu. Right, bener banget. But luckily, we passed that. Yaudah, udah selesai kan urusannya. Gue tidur dulu nih. Ngantuk gue. Yeah, bye bro. Bye. Bye friends. Bye sayang. Yeah, bye baby. Good night. Semuanya udah keluar kan? So, where's my goodnight and goodbye yang lebih romantis daripada Jasmine tadi? Tuh sayang. Iya, good night ya. My sayang, Jessica. Mimpin aku ya? Of course, pasti aku akan mimpin kamu. Good night, sayang. Bye. Syak, no. Lu bro, gak apa-apa? Ini sebenarnya ada apa sih? Ntar aja ya. Gak enak soalnya lagi ada Oma sama Opa.